Kamu dari mana, Rah? Pak, Laura tuh tadi ngerjain tugas sama teman-teman, Pak. Lagi Laura nggak macem-macem kok, Pak. Laura tuh udah gede, Pak. Bisa jaga diri sendiri. Ngerjain tugas kan bisa di rumah. Kalau kamu kenapa-napa, emang teman kamu mau tanggung jawab? Kalau kamu sakit, teman kamu mau ngobatin kamu? Udah gede cuma bisa ngelawan kamu, ya? Tahu deh, Pak. Laura capek, serah Bapak aja. Bentar, Bu. Aduh, Bu. Laura kesiangan. Kok Ibu baru bangun sekarang sih? Udah, cepat siap-siap. Udah siang. Ya udah, Laura siap-siap dulu ya, Bu. Iya. Bersabar geram sebelum pudar, selama itu termakan harum ragu. Ibu, Laura pamit kuliah dulu ya, Bu. Udah telat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Hari berawal ini terpendung melawan masa. Hai cewek, sendirian aja? Iya. Ngapain sendirian? Ya gak apa-apa. Udah, kalau masalah ceritain aja. Gue siap kok buat dengerin. Enggak, cuma di tempat kelas. Udah, daripada kepikiran masalah kelas, ini kok yuk kantin aja, yuk. Ah elah, ayolah. Dira, memang kamu. Gue sendiri ya. Iya, makasih. Enggak kok bercanda. Bang, bang. Yes, beras. Siapa nih? Ada. Di mana, Bro? Ya, udah sini. Gimana ujian, Ras? Udah selesai? Udah, enggak apa-apa kalau belum selesai. Sabar aja. Apaan sih? Nih. Ditunggu ya, nanti ada yang ngechat itu. Pulang deh. Dadah. Kenapa? Oh iya, besok kamu sibuk nggak? Nggak juga sih. Gimana kalau kita bisa jalan aja?
Boleh. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu besok ya. Oke, dah. Dadah. Masalah sama orang tua kamu ya, Ra? Iya. Kalau kayak gitu emang susah sih, Ra. Kita tuh cuma bisa sabar aja sama mereka. Nanti kamu bakal buktiin ya ke mereka kalau kamu kan jadi orang sukses. Makasih ya, Nya. Semangat ya. Makasih. Thank you.
sekarang pulang sendiri di kehidupan kita singgah dan pergi. Mika, ibu saya ke dalam. Oh iya, baik pak. Ada apa pak? Kemana aja kamu seharian ini? Saya tadi ada urusan kuliah pak. Ah, itu terus alasan kamu. Mana kamu ini? Udah gak pernah masuk. Sekalinya masuk datang telat. Niat kerja gak sih? Maaf pak. Maaf, maaf. Saya gak butuh maaf kamu. Mulai sekarang saya gak mau lihat kamu di sini lagi. Maksudnya saya dipecat pak? Ya, kamu saya pecat. Sekarang kamu ambil barang-barang kamu dan kamu keluar dari sini. Cepat. I give up trying, at least for today. Lying is lying, it's never okay. Bend it all you want, hide it all you can. I give up trying, I give up. I am better off without you. I am better off without you. So angry to hurt you. I'll take time again. War on worry. Don't you call again. I'm not sorry. I am better off. I am better off alone. Hai Dika, kamu kenapa? Enggak sih, aku lagi sial aja. Kemarin aku mesti pecat, udah 3 kerja. Loh, kok bisa? Udah lah, gak usah dibahas dulu. Tapi ya, sebenarnya aku juga gak minta uang lagi sama aku. Lah kok gitu? Karena orang tua aku lagi kesulitan ekonomi. Gimana ya, Ra? Sebenarnya aku punya ide sih. Gimana kalau kita berdua sama-sama buat usaha baru? Boleh. Gimana? Aku juga kepikiran gitu sih. Yaudah, kalau kamu mau, kamu setuju. Gimana kalau besok kita langsung cari barang-barangnya? Gimana? Boleh. Mau nggak? Iya, hati-hati ya. Jagain teman aku ya, Dik. Iya, siap. Aman kok. Santai. Dadah, Ra. Dadah, dulu ya. Masa-masa jangan bimbang, ragu.
menanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Iya, malam. Kenalin, saya Dika, temannya Laura. Maaf ya Om, udah ngantar Laura sampai semalam ini. Oh, ya nggak apa-apa. Makasih ya udah mau nganterin Laura. Mau mampir nggak? Oh, udah nggak usah Om, udah malam Om. Saya pamit aja ya Om. Ya. Masih banyak ya Om. Balik. Iya, balik ya. Iya. Ya. Pamit Om. Pamit Om. Laura. Dari mana aja kamu malam-malam gini sama laki-laki itu? Laura dari belanja, Pak. Laura mau buka usaha. Hah? Usaha? Tahu apa kamu soal cari uang? Udah bagus papa kuliahin kamu kayak gini. Terus, kuliah kamu mau gimana? Justru itu, Pak. Laura mau cari uang sendiri untuk biaya Laura. Yaudah deh, terserah kamu aja. Gimana? Udah siap? Siap banget, Bang. Ya udah, ayo. Aku mau yang cappuccino deh. Boleh-boleh. Nanti aku beli baju dari aku buat teman. Oke, semangat ya. Terima kasih. Iya.
Hasil setahun Laura buka usaha, akhirnya Laura bisa buka usaha sendiri dan bayar biaya kuliah Laura sendiri. Iya nak, Bapak bangga sama kamu. Maaf ya, Bapak selama ini sering ngeremehin kamu dan juga marahin kamu. Iya nak, ibu juga bangga kok. Makasih ya Pak, Bu. Iya. Ya udah, gimana kalau kita foto dulu? Boleh. Oke, boleh. Kamera dong. Satu, dua. Ya lagi dong, saya lagi mau pakai sana. Mulai dong. Lihat dong, Bu, hasilnya. Wih, bagus banget. Wah. Ini Bapak kelihatan ganteng ya, setia. Iya, ini kita mau lanjut ya. Eh, Pak, gimana minumannya? Oh iya, sebentar ya, Pak. Mau ajak Laura pergi sebentar, ada yang mau dibahas. Yeah, Bapak sama Ibu lanjut aja ya? Iya. Yeah. Ayolah. Iya, yeah. Yeah, Pak. Apa, Dik? Jadi sebenarnya aku itu suka sama kamu. Maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku? Maukah kau tuh menjadi yang pertama, yang selalu ada di saat pagi? Maukah kau tuk menjadi pilihanku?